Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya mau ngopi karena liburan di Bandung, tapi tetap menghindari keramaian. Dan kayaknya beberapa kedai di Bandung nggak menerapkan social distancing, beberapa kedai ya, jadi kayaknya jaraknya lumayan deket-deket. Jadi saya tetap mencoba menghindari keramaian itu. Dan kayak tapi nanti, nanti sorean kayaknya saya mau ngopi di Kuro Coffee di daerah Cembelet. Saya ini nginep di Padma, jadi saya nggak jauh-jauh dari si sekitaran sini. Ada beberapa kedai kopi kayak Sejiwa. Dan salah satu kedai kopi yang paling lama yang pernah saya dulu kunjungi adalah Jack Roaster, masih ada di daerah Chamberlain juga, dekat Hotel Harris. Nanti kita cobain Kuro Kopi, tapi sementara sekarang saya akan bikin kopi hasil manual roasting saya. Dan saya bawa ke Bandung. Ini adalah kawinan Foge dan SHB WW Tenango. Ini manual roasting versi saya. Bisa lihat di sebentar ya. Lihat hasil roastingannya dari jarak dekat. Nah, ini hasil manual roasting saya. Ini adalah Foge dan SHB WW Tenango. Baru sekali tadi pagi diuru buat opahnya ranting. Hasilnya nampak sangat keren sekali. Dan dia bilang rasanya enak banget nih, lembut katanya gitu. Ini saya roasting ada di medium dark, nggak oily. Ini adalah bin yang sortiran terakhir, tapi bukan sortiran yang acak adut. Biasa kalau sortiran acak adut saya jadiin dark roast. Kalau ini medium dark. Ini adalah SHB WW Tenango di sortiran 1, 2. Ini sortiran ketiga ya. 1, 2. Ini sortiran kedua. Lanangnya udah kelar. Ini adalah SHB WW Tenango dan Foge terakhir. Kita akan brew. Saya menggunakan kafelat robot. Kita akan brew, kita akan timbang. Saya akan timbang. Kalau kata teman, gila perlengkapan kopi katanya dibawa. Enggak sih, saya cuma bawa yang utama aja. Kita akan timbang dulu. Saya akan set di berapa ya, 16 sampai 17 gram. 17 gram aja ya. Hasil roastingan manual roasting. Oke lah ya. Berapa gram? Oh, kebanyakan. 16 gram. Yes. 16 gram saja, saya set 17 gram. Kenapa? Aku ada roti, mau makan roti. Tuang ke sini. Ah, sorry, kurang. Yeah. Anginnya kencang juga ya. Saya akan bikin nol dulu sebentar ya. Kita tuang. Lalu saya akan set di circle 1. 2 26 mes. Kita akan giling bersama ya. 1, 2, 3.
Oke, cukup. Masih ada ya? Ini ada elang loh. Oke, selesai. Semoga di dua berapa nih? 26.1 circle 26.1 lah ya. Semoga nggak terlalu halus. Kita akan tamping. Saya akan tamping. Puter dulu. Aman lah ya harusnya. 1, 2, 3. Rata. Oke. Lalu saya mau hujan ya. Ya, licek. Gak apalah. Timbang airnya. Sambil kita membahas hal-hal yang nggak jelas. Jadi kayaknya kalau saya ngopi di Kuro lumayan menarik, karena katanya itu salah satu kopi, kedai kopi yang lumayan serius kopinya. Lumayan ya lumayan serius lah, skillful kata orang-orang. Tapi lihat sih, nanti sore saya akan ngopi di sana. Sementara ini saya akan bikin kopi buat orang yang WFH, tapi WFH-nya liburan. Saya akan cicipin. Lalu saya akan ngopi juga. Tapi nanti ngopinya sore kan. Nah, sekarang saya akan ngopi si Poge versi espresso aja ya. Kayaknya mantap nih suasananya. Nunggu panas dulu airnya. Udah belum ya? Suhu udah. Kita akan tuang air di 60. Pas. Kita tuh harus serba pas ya. Oke, udah saya pasangkan di sini. Saya pasin kameranya, tolong difokusin ya. Oke ya kameranya. Semoga kali ini tampingnya nggak begitu susah. Kameranya tajamnya gitu sih. Aduh. One, two, three. Sip. Sangat seksi sekali espressonya. Yes. Sangat seksi sekali teman-teman. Saya taruh sini karena takut jatuh si cafe latte robotnya, anginnya kenceng.
Lihat hasilnya. Wow, sexy, right? So Inggris ya. Saya akan foto dulu ya. Udah saya videoin, aromanya sangat lembut banget, penuh dengan aroma floral, sedikit fruity, sedikit. Kita akan bikin kopi susu tapi tanpa es ya, sebentar ya. Susunya ini berapa ya? Susunya 225. Susunya 225. Oke, saya akan bikin kopi susu. Tuang dulu apanya? Tuang dulu ini aja. 205. Habisin aja semuanya. Oke, sip. Lalu kopinya. Nanti saya cicipin rasanya kayak gimana, yes. Enak, espressonya enak. Saya cicipin dulu ya, apakah rasanya enak atau enggak. Delicious, I like it. Maksudnya kopinya susunya 170, sisanya sepatu, itu udah mantap banget. Tapi ini udah enak. Oke, ini kasih ke orang rumah. Orang rumah. Orang yang lagi WFH. Oke. Ini Ethiopia Foge dan SHB Huehue Tenango 5 Maret. Sekarang tanggal berapa ya? Berapa? 12. Sekarang tanggal 12 Maret. Jadi ada masa resting sekitar semingguan. Bukan kopi hasil beli di kedai kopi, tapi ini roasting sendiri. Semangat ngopi di Padma, di hotel. Selamat liburan buat yang liburan. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya di sesi liburan. Ciao. Udah buat orang rumah, cicipin dong. How? Enak? Kurang pahit. Pahit? Pahit gula. Oh, pahit katanya. Nah, itu buat saya pas lah. Dikasih es batu, mantap banget. Somehow, kalau bin-bin dari luar, saya nggak pernah gagal. Bin lokal juga yang specialty. Ya, tapi bin lokal saya baru sekali nyoba di Java Barat atas yang benar-benar klaim specialty, dan saya mesti tetap sortir ulang maksimal. Dan rasanya enak. Weekend ini kayaknya habis liburan saya akan roasting bin spesial juga specialty. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus.
Semangat terus, jaga jarak, selalu pakai masker, hindari kerumunan. Saya berani memberanikan diri liburan karena memang kebetulan nyari hotelnya yang memang kayaknya bukan yang hotel rame-rame banget kok, kecuali memang hari biasa dan long weekend. Jadi lumayan oke protokol kesehatannya di Padma. Beberapa kali nginep di sini memang nggak mengecewakan sih. Saya selalu senang walaupun harganya nggak menyenangkan, tapi suasananya menyenangkan. Ya, kita kerja memang somehow untuk mencari hal-hal kayak gini. Kalau kerja terus juga bisa gila ya. Apalagi di situasi pandemi kayak gini. Kita butuh refreshing, penyegaran otak, penyegaran mata, pikiran, nggak selalu jasmani. Juga kita butuh rohani. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala Raghu Putih. Ciao teman-teman.